sahabat pecinta Mutiara Sabda AMC. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Ada satu kutipan menarik di sini, yaitu Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam bacaan Injil hari ini, dapat kita simpulkan bahwa manusia pada saat itu sangat tertarik dengan posisi dan gelar Yesus. Namun, lebih daripada posisi dan gelar Yesus, tidaklah penting dibandingkan dengan relasi personal kita bersama Dia. Jadi, sudah sedekat apakah relasi kita dengan Dia? Semoga.